dasar beliau hari ini ialah terus beristiqamah. Datuk Seri Tuan Guru Presiden dengan segala sukacitanya dipersilakan. Takbir! 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 Pengarah muktamar dan ahli jawatankuasanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan para tetamu jauh dan dekat serta para pemerhati yang sudi bersama kami dalam muktamar ini di Air Hitam Batu Pahat Johor. Muktamar pada kali ini juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan takziah dan kebersamaan perasaan duka tragedi pesawat hilang MH370 dan MH1717 yang dibedil oleh pihak yang sangat tidak bertanggungjawab. Seluruh ahli dan kepimpinan PAS melahirkan kesedihan dan menduakan agar seluruh ahli keluarga mangsa bersabar dan tabah dengan ujian ini. Kita juga mendesak pihak berkuasa Kerajaan Malaysia supaya menggunakan seluruh tenaga yang ada untuk mencari kebenaran dalam tragedi negara yang sangat mengejutkan ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, muktamar kali ke-60 pada kali ini bertandang ke negeri Johor. Di sini pada awal 1920 bermulanya pengaruh Partai Syarikat Islam apabila Haji Ibrahim Sidin dari Singapura menggerakkan penubuhan cawangan Syarikat Islam di Johor. Dalam keadaan masyarakat Islam menunggu lahirnya sebuah gerakan Islam ini, bagi mengingatkan semua di kalangan pendukung parti ini, maka kita bermuktamar pada hari ini dengan tema terus beristiqamah. Kita ingin menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang betul, istiqamah. Maka jangan sekali-kali kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan pecah terpelenting keluar daripada jalannya yang sebenar. Begitulah Allah memberi peringatannya kepada kamu supaya kamu bertakwa kepadanya. Istiqamah dalam perjuangan kita ini menuntut kita memahami arti sebenar manusia diciptakan, menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya bersama kumpulan Islam menerusi parti Islam semasa PAS bagi memikul amanah khilafah ini. Ianya menuntut kita beristiqamah kepada panduan Allah dan Rasul dalam setiap gerak tindakan kita, berasaskan kepada keyakinan terhadap teras perjuangan PAS inilah maka kita melafazkan rasa penuh syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan kita dalam wadah parti Islam 1994, di mana sejarah penubuhannya menjadi mata rantai perjuangan Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita sama-sama memahami dan meyakini bahawa Islam adalah cahaya petunjuk Allah yang tidak boleh dipadamkan. Maka selagi kita beristiqamah konsisten di atas landasan Islam dan matlamatnya yang ditetapkan oleh Allah dan ditunjukkan perjalanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap berada di pihak yang benar dan berpijak di atas landasan hidup yang teguh, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat walaupun menghadapi keadaan rebah dan kalah dan menang serta belum dilihat hasilnya di alam dunia ini. Kita juga dipitnahkan oleh beberapa golongan tertentu untuk mencalarkan Islam yang sebenarnya, walaupun Islam itu adalah paling sempurna dan murni. Fitnah itu sama ada daripada musuh luar yang mewawarkan sementara waktu agenda Islamofobia, atau menggunakan lisan atau tulisan, atau menggunakan kelompok jahil yang bersemangat tinggi melalui dalaman umat Islam sendiri. Semuanya akan gagal kerana mukjizat ilmu adalah secara benar dan amanah oleh para ulama muktabar bagi mengukuhkan kedudukan dan keaslian dasar perjuangan PAS. Maka kita wajib beristiqamah bersama Islam. Maka kita wajib beristiqamah bersama Islam serta berpegang pada dasar yang digariskan dalam perlembagaan PAS. Ianya menggariskan bahawa hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ijma' ulama dan qiyas. Istiqamah dalam perjuangan ini memberi makna yang jelas bahawa sebarang tindakan kita sama ada dalam aspek politik, dakwah, tarbiyah, semuanya mestilah dalam panduan hukum yang tertinggi ini. Manakala batasan pegangan PAS ini hendaklah berpandukan konsep tafaqquh fiddin. Para pemimpin yang terdahulu daripada kita telah meletakkan asas yang kukuh dalam perlembagaan PAS menerusi nukilan pasal 3 dan 7 yang memperincikan tentang hukum kekuasaan dan Majlis Syura Ulama. Ianya diikuti oleh pasal 8 yang mewajibkan penubuhan Majlis Syura Ulama dengan tugas dan fungsinya yang jelas. Semuanya wajib dipahami dan diamal oleh seluruh ahli dan khususnya kepimpinan di semua peringkat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang perjalanan PAS sejak ditubuhkan sehingga kini, denai yang kita ikuti adalah penuh dengan ujian dan syarat dengan pengalaman. Kita bermula daripada sifar. Kita pernah menjadi pembangkang paling sedikit jumlahnya. Kita pernah menjadi kuat. Kita pernah menyertai kerajaan pusat. Dan kita juga memerintah kerajaan negeri. PAS pernah bersendirian dan bertahaluf dengan pihak lain dalam kerajaan dan tanpa kerajaan. Dalam semua keadaan ini, PAS tidak pernah rugi kerana kita sentiasa beristiqamah di atas dasarnya yang kukuh dan matlamatnya yang nyata.
hanya mereka yang beristiqamah bersama pasah dia yang selamat. Mereka yang tidak istiqamah, mereka yang tidak istiqamah jatuh berguguran di sepanjang perjalanan kita. Maka jangan ada orang yang merasakan dirinya cukup kuat, cukup bijak, tidak sabar dalam perjuangan. Merasa sangat bijak dan boleh sewenang-wenang menyanggah dasar dan matlamat perjuangan kita. Sepanjang perjalanan perjuangan ini juga, ada di kalangan ahli yang hidup selesa dengan kegiatan-kegiatan parti yang mengembirakan kerana bersama pengikut yang ramai dan organisasi jamaah yang baik dan kuat. Ada pula ahli yang disisih di tengah masyarakat paling jahil dan zalim terhadapnya, cawangannya lemah atau tanpa cawangan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita mestilah meletakkan agenda ilmu dan beramal dengan ikhlas bersama konsep tarbiyah yang sangat penting dalam parti. Tarbiyah mendidik diri masing-masing dengan ilmu dan kepahamannya, mengeratkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan jamaah sendiri dan ahli, hubungan dengan semua kumpulan Islam dan anggota masyarakat majmuk yang wajib diselamatkan bersama Islam dengan rahmat Allah dan adilnya. Tarbiyah mengikut acuan Allah ialah ilmu fardu ain dalam aspek akidah, syariat dan akhlak secara menyeluruh, menjadikan kita beristiqamah. Ilmu dan amal yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim dan Muslimah, ilmu yang diimani dan diamalkan serta diperjuangkan demi menegakkannya dengan penuh keikhlasan. Adapun mendalami Islam secara fiqah dan semua ilmu keperluan duniawi berpandukan Islam adalah menjadi fardu kifayah bagi kewajipan yang memampukan kita melaksanakan risalah mesej rahmat Islam terhadap semua. Kita telah berjaya menggabungkan semua kalangan ilmuan ini sejak mula ditubuhkan sehingga pas kaya dengan semua kepakaran terkini. Namun peningkatannya wajib dilakukan dalam semua aspek ilmu dan tarbiyah secara istiqamah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memohon pertolongan Allah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memohon pertolongan Allah pada setiap rakaat solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita berada dalam bahtera negara yang sangat mencabar. Bukan sahaja dikelilingi gelombang hubungan antarabangsa yang sangat bergelora, bahkan keadaan dalam negara ini sendiri yang sangat bercelaru kerana tidak diurus dengan baik dan bijak. Walaupun begitu, PAS tetap memilih pendekatan muwajahah silmiah bersama konsep demokrasi. Walaupun banyak ketimpangannya, apa yang nyata ialah kita menghadapi kelemahan dalaman umat sendiri dan tanah air tempat kita berpijak sangat berbeza dengan musuh asing yang datang menyerang dan menjajah. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahmu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfalaha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu
law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Bandingan orang yang tegak di atas sempadan Allah dengan orang yang melampau, yang menceroboh ke dalamnya, laksana satu kumpulan yang menaiki kapal bahtera. Maka ada kalangan berada di atas dan ada kalangan berada di bawah. Jadilah kalangan berada di bawah itu, kalau memerlukan air, terpaksa melalui kalangan yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, kalau kita tebukkan saja kapal ini tanpa mengganggu sesiapa yang ada di atas kita, kalau dibiarkan kapal ditebuk oleh pengacau-pengacau ini mengikut kemahuan itu, nasib semuanya binasa tenggelam. Kalau dihalangnya daripada menebuk kapal, nasib semuanya selamat. Di sinilah pas beristiqamah, sehingga kita bersyukur apabila mencapai kejayaan walaupun sedikit peluang dan masanya, dan bersabar apabila belum mencapai kejayaan kerana banyak halangannya. Namun PAS tidak menjadikan rakyat yang lemah sebagai mangsa yang disalahgunakan untuk mendapat kuasa, atau sama ada kerana ingin menang dengan ropoh, atau tidak bersabar menunggu kemenangan yang dijanji oleh Allah sehingga sanggup melakukan apa sahaja. Walaupun rakyat yang lemah menjadi mangsa ditipu, dibeli dan dikacau, atau tanah air ini menjadi bahtera yang ditenggelamkan, ahli-ahli PAS wajib teguh dan bersabar. Walaupun terpaksa menghadapi kesulitan perjalanan yang jauh kerana amalan demokrasi yang tidak adil dan berdepan dengan rakyat yang jahil ilmu dan maklumat, yang jahil ilmu dan maklumat, cabaran ini semua wajib dihadapi dengan istiqamah dan bersabar dengan penuh kebijaksanaan. Perjalanan yang sangat mencabar ini sebenarnya membersihkan jamaah Islam seperti PAS daripada anasir, daripada anasir hipokrit dan yang lemah imannya, dari individu yang tidak sabar dalam tindakan sehingga tidak istiqamah dalam perjuangan ini. Maka sebenarnya adalah golongan yang tidak sabar dalam perjuangan. Marilah kita menghayati firman Allah Ta'ala, law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim ash-shuqqa wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutmu dengan ramai. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya benar-benar orang yang berdusta. Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sejarah perjuangan panjang PAS dalam persada politik tanah air bukan sahaja membekalkan kepada kita ilmu, bahkan pengalaman yang tidak banyak diperolehi oleh gerakan Islam lain. Penglibatan PAS dalam sistem demokrasi memberi ruang kepada kita untuk melebarkan sayap pengetahuan tentang sistem politik Islam kepada rakan-rakan gerakan Islam lain di seluruh dunia. Manakala pengalaman kita mengadakan pelbagai tahaluf dengan hampir semua parti politik utama dalam negara sejak tahun 50-an lagi, dan terkini tahaluf bersama Pakatan Rakyat, di samping
Ta'aluf yang dilaksanakan ini mestilah memperkuatkan parti dan bukan sebaliknya. Amat-amatlah dengan merujuk kepada syarat-syarat ta'aluf yang diputuskan oleh Majlis Syura Ulama untuk merosakkan reputasi perjuangan Islam dan memecah belahkan keutuhan jamaah kita. Namun sebagai sebuah jamaah Islam yang memohon rahmat bersemua, kita tak berpegang pada prinsip Islam dan terus beristiqamah untuk memelihara perpaduan ummah berasaskan tali Allah selagi kita teguh bersama. Maka kita masa jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati-hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, walaupun tanah air kita ini mempunyai sumber alam kurnia Allah yang kaya raya, tenaga manusia, masyarakat majmuk berbagai kaum, budaya dan kebudayaan, namun ianya masih diolah dengan cara yang salah oleh kepimpinan negara kita. Sepatutnya dengan sumber-sumber yang ada dan kemampuan yang tersedia, ianya akan membolehkan dari berkiblat kepada timur dan barat. Tetapi apabila ianya dimanfaatkan dengan cara yang apabila ianya tidak dimanfaatkan dengan cara yang betul, maka semua yang berfaedah itu menjadi sia-sia dan masa sudah lama terbuang. Masa sudah lama terbuang, setengah abad lebih mencapai kemerdekaan. Alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali dengan sebab kebencian terhadap mendorong kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan mendalam apa-apa sahaja yang kamu kerjakan. Sebab itulah kedatangan Islam ke negara lain dinamakan Jihad Islamiah, keadaan pembebasan daripada kezaliman dunia dan akhirat. Urusan keduniaan dipisahkan daripada agama, padahal Allah telah meletakkan acuannya dalam wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mendeloji ciptaan manusia dari bercambah dalam masyarakat kita ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial berlaku apabila adanya manusia yang belagak Tuhan yang Maha Suci daripada segala kelemahan dan kekurangan. Keadaan ini berlaku apabila acuan sekularisme menjadi kepahaman bahawa urusan dunia dipisahkan daripada agama yang meletakkan aspek kuasa Allah, dan adanya kepercayaan dari akhir, dan adanya kepercayaan hari akhirat dengan perhitungan dosa dan pahala. PAH mengajak seluruh manusia dan umat Islam secara khusus supaya kembali kepada syariat Islam yang sempurna, tanpa kongkongan terhadap akal, pengalaman dan kajian ilmu kurnia Allah kepada mereka. Islam menggalakkan kepada menggunakan akal, menuntut ilmu dan membuat kajian di seluruh pelosok bumi dan angkasa lepas. Namun Allah yang memberi rahmatnya melimpah ruah terhadap manusia tidak membiarkan mereka hanyut dengan sebab kelemahan makhluk yang tetap ada pada diri mereka. Maka kitab Allah yang dibawa kepada umat ini ialah Al-Quran, adalah kurnia Allah yang wajib menjadi petunjuk yang diimani dan diamalkan.
Hanya orang yang beristiqamah sahaja menerima petunjuk ini. Firman Allah Ta'ala, kana nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaq, liyahkuma bayna nasi fi makhtalafu fi, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma jadumul bayinatu baghyan baynahum, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idznihi wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Nyata kerana dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang manusia perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berasaskan pada hakikat inilah, maka pah tetap istiqamah dalam memperjuangkan isu syariat Islam, termasuklah juga isu-isu pendidikan dalam negara kita, isu hubungan federalisme yang lebih adil, pengagihan kekayaan dan semua negara secara lebih adil, dan membatalkan adalah negeri-negeri termiskin di kalangan persekutuan Malaysia, sedangkan negeri inilah yang paling kaya di segi hasil minyak dan gas serta kayu, kayan dan logam. Mereka tak mahu tahu, mereka tak mahu tahu tentang angka yang tidak ada erti dengan kehidupan mereka yang terbeban dengan kos saraan hidup yang tinggi dan bakal gasak sampai tumbang oleh GST tahun depan. Tak mahu kerajaan bertanggungjawab terhadap menguruskan kekayaan negara supaya tidak berulang tarbih urus yang memalukan seperti ditunjukkan oleh syarikat penerbangan negara kita, MAS, yang pernah menjadi kebanggaan rakyat dan menggondol pelbagai peringkat dan anugerah. Jumlah hutang MAS berada bertahap urus pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang menjahnamkan aset-aset negara dan membawa kerosakan dan kemungkaran dalam ekonomi dan pembangunan secara keseluruhannya dan prinsipnya. Adalah adakah kerajaan Barisan Nasional sendiri sebenarnya tidak yakin kepada ekonomi berkat dengan sifat takwa, iaitu meninggalkan yang haram dan amalan haram seperti rasuah dan salah laku dan boros? Firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, muktamar kali ini pula dilangsungkan setelah kita bermuktamar kurang dari setahun yang lalu, maka tentulah masih ada aspek tertentu dari muktamar lalu yang perlu dilihat laksanakan kembali. Di antaranya ialah pemantapan gerak kerja Dewan Himpunan Penyokong PAS berserta dengan pembinaan modul-modul latihan yang bersesuaian untuk melahirkan ahli Dewan Himpunan Penyokong yang mampu bergerak dengan lebih baik lagi sebagai satu dari sayap parti yang penting, menjadi jambatan atau pintu yang menghubungkan rahmat Islam, perjuangan PAS berkaum bukan Islam. Dewan Himpunan Penyokong ini juga wajar dikembangkan ke setiap negeri di mana peranan mereka dibina dan diperkuatkan oleh badan perhubungan PAS negeri sendiri. Kita juga telah bersetuju supaya semua PAS negeri mesti berterusan mendekati medan baru dalam masyarakat dan mempunyai sekurang-kurangnya 50% program di kalangan ahli baru atau masyarakat awam di luar lekungan ahli jamaah. Penentuan petunjuk prestasi perlu dibangunkan sebagai sasaran kerja yang lebih terarah. Dewan-dewan pula yang menjadi benteng perjuangan kita wajar dibajai dengan persiapan diri, dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam sebelum turun ke medan memimpin masyarakat, dengan lebih memahami realiti politik semasa dalam masyarakat berbagai lapisan yang ada ini. Peluang kemenangan yang dilihat seperti hampir dan cabaran baru di era alam maya juga
memerlukan ulama, pemuda dan muslimat untuk menguruskan cabaran tersebut secara berhemah dan berstrategi. Tarbiyah ulama, pemuda dan muslimat pula perlu dinamik, bukan hanya untuk melahirkan pemimpin parti yang murni fikrah perjuangannya, tetapi juga untuk membentuk pemimpin masyarakat dan negara yang mempunyai syakhsiah keterampilan yang tinggi dan mampu merungkai persoalan-persoalan besar yang mewarnai kehidupan bernegara. Kebelakangan ini, PAS bukan sahaja diserang bertubi-tubi oleh media aruh perdana yang masuk ke dalam setiap buah rumah, sehingga mewujudkan situasi tidak seimbang di kalangan rakyat. Malah serangan di kalangan ahli-ahli PAS sendiri lebih teruk lagi, menggunakan media sosial, terutama FB, Twitter dan sebagainya. Sekarang ini sendiri, seolah-olah mereka yang terlibat dalam perang cyber ini sudah hilang punca. Permana Allah Ta'ala, alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa absagha alaykum wa asbagha alaykum ni'mah zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah mempermudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Dan di kalangan manusia ada orang-orang yang mendebatkan perkara agama yang sangat berhubung dengan Allah tanpa ilmu pengetahuan petunjuk yang benar dan kitab Al-Quran yang memberi petunjuk. Media baru dalam dunia tanpa sempadan ini sepatutnya dimanfaatkan untuk tujuan dakwah dan tarbiyah, bagi memperbetulkan manusia dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Saya bersetuju dengan saran Lajnah IT, Komunikasi dan Multimedia yang menyarankan 3 langkah jangka panjang yang boleh dijadikan polisi dan garis panduan dalam memanfaatkan komunikasi dan sebaran maklumat secara pantas melalui media baru ini agar lebih bertanggungjawab dan berhikmah. 1. Tanggungjawab kepimpinan dalam memanfaatkan HCT dan media baru, di mana kepimpinan dan ahli-ahli PAS perlulah memikul amanah dan bertanggungjawab dengan apa jua maklumat yang berpunca dari diri mereka. 2. Memanfaatkan laman web dan media sosial rasmi PAS untuk sebaran maklumat rasmi organisasi dengan lebih bertanggungjawab, terurus dan mengandungi mesej dakwah dan kebenaran melalui proses penyebaran yang selamat. 3. Sentiasa memantau saluran media baru seperti blog dan media sosial demi mengurangkan mafsadah dan fitnah agar kandungannya menguntungkan perjuangan Islam itu sendiri. Media organ parti seperti Harakah dan Harakah Delhi perlu dikembangkan kandungan dan capaian dari masa ke semasa, terutamanya dalam menghadapi fenomena ledakan maklumat perang cyber sekarang ini. Kerjasama pintar bersama dengan agensi media swasta dari rakan-rakan gerakan Islam yang lain di peringkat antarabangsa perlu dimulakan. Seperti yang ditegaskan dalam muktamar-muktamar sebelum ini, media parti seperti Harakah, Harakah Daily dan radio internet Hijau FM mestilah berusaha membentuk fikrah dan menyampaikan maklumat berdasarkan acuan parti yang telah distrategikan bagi disampaikannya kepada rakyat yang menjadi pengundi senyap dalam pilihan raya bagi menghadapi pilihan umum ke-14 nanti. Kita juga jangan sekali-kali terpengaruh dengan pendekatan sensasi songsang yang bertujuan melariskan jualan semata-mata tanpa memikirkan hukum hakam dalam melaporkan sebarang berita. Marilah kita memahami peringatan yang dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Hadirin hadirat
yang dihormati sekalian, PAS amat tersentuh dengan apa yang berlaku di bumi Gaza. Serangan demi serangan serta pencerobohan tentera Zionis ke atas bumi suci ini yang menggunakan segala kelengkapan tentera telah mencabul segala batasan undang-undang antarabangsa, melanggar hak asasi kemanusiaan serta merupakan suatu jenayah perang yang besar. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada gerakan mukawamah di Gaza yang telah berjaya dengan kentalnya berhadapan dengan kekejaman tentera Zionis yang menyerang bumi Gaza selama hampir 2 bulan. Mereka telah berjuang dengan pengorbanan darah dan nyawa demi mempertahankan bumi suci itu. Sekali lagi saya ingin merakamkan sokongan padu PAS terhadap intifadah yang teraju ila harakah mukawamah Islami Hamas di bumi suci Palestin. PAS mengutuk double standard kuasa barat yang mempertahankan segala tindakan zalim dan tidak bertamadun ini kononnya atas dasar memerangi keganasan. Bagi PAS, isu bumi Palestin serta pembebasan Masjid Al-Aqsa kekal menjadi agenda terpenting di peringkat antarabangsa. PAS amat tersentuh dengan apa yang berlaku di bumi Syria, Iraq, Libya dan Mesir. Pertumpahan berdarah yang sedang berlaku di Syria mesti dihentikan segera. Apa yang kita sedang lihat adalah amat tragis dan memilukan. Kini lebih 200 ribu orang rakyat Syria yang kebanyakannya rakyat awam yang terbunuh dan lebih dari 4 juta rakyatnya terpaksa menjadi pelarian di negara-negara jiran. Lebih parah lagi kini dunia Islam dikejutkan dengan kemunculan kumpulan yang dinamakan Tanzim Ad-Daulah Al-Islamiyah Pilih Iraq wa Syam, Islamic State of Iraq in Syria, dan kumpulan yang bertindak secara melampau tanpa memahami fiqh jihad. Mereka berperang sesama sendiri sehingga dianggarkan lebih 3,000 yang dikaitkan dengan pejuang mujahidin terbunuh akibat pertempuran sesama sendiri. Saya ingin tegaskan sekali lagi, PAS tidak mahu dan tidak akan membenarkan ahlinya terlibat dengan mana-mana kumpulan yang bertindak ganas melangkaui fiqh jihad, malah bercanggah dengan etika berperang dalam Islam. Campur tangan asing juga tidak boleh sekali-kali dibenarkan di bumi umat Islam. Biarlah rakyat Syria sendiri yang menentukan masa depan negara mereka tanpa sebarang campur tangan asing. Yang pasti, rejim zalim Basharul Asad mesti diturunkan segera. Bagi rakyat di Mesir dan Iraq pula, biarlah rakyat mereka di negara masing-masing menentukan masa depan negara mereka tanpa sebarang campur tangan kuasa barat yang cuba memperandakan negara-negara ini. PAS juga amat prihatin terhadap nasib umat Islam di rantau ini, yaitu Bangladesh dan Myanmar. Umat Islam di kedua-dua negara yang bergolak ini terus dibebani dengan konflik yang tidak nampak jalan penyelesaiannya. Di Bangladesh, pertumpahan berdarah masih berterusan sehingga sekarang. Begitu juga di Myanmar, penduduk minoriti Rohingya telah dihalau dari bumi mereka sendiri dengan berlakunya pembantaian umat Islam dengan membakar perkampungan mereka, sekolah-sekolah serta masjid-masjid yang mengakibatkan beribu-ribu umat Islam Rohingya kini menjadi pelarian. PAS ingin membuat seruan terbuka kepada kedua-dua negara jiran kita agar kekejaman ini dihentikan segera. Saya ingin menegaskan bahawa PAS sentiasa mencari jalan bagi membantu saudara-saudara kita di Bangladesh, Myanmar, Kashmir dan Selatan Thai. PAS juga mendesak kepimpinan negara umat Islam supaya sedar dari tidur mereka, tidak mementingkan tampuk kuasa dan kedudukan, sehingga menyebabkan badan dunia Islam seperti OIC dan badan dunia yang lain seperti PBB, ASEAN, NAM hanya sekadar menjadi pemerhati ketika mana umat Islam diusir dan dizalimi di serata dunia. Dan saya ingin menyampaikan ucapan kepada tetamu daripada gerakan Islam dengan bahasa Al-Quran. Urahibu bidduyufil kiram ikhwanina fillah fajitum ahlan wa nazaltum sahlan fi biladikum wa ardikum Malaysia ardil Islam. Fal Islamu
يربطنا بأخوة الإيمان والدين وأقواها وحدتنا في العمل والدعاء والجهاد على طريقة الاستقامة والوسطية للرجوع إلى الإسلام من جديد الذي هو عزتنا وكرامتنا وفوزنا في الدارين رغم التحديات التي تحيط بنا من الداخل والخارج، رغم أن الربيع الذي فرحنا بقدومه لا يثمر ثمارا ناضجا لتعطيل الأعداء المتربصين بنا، ولكننا على يقين أن المستقبل لهذا الدين والنصر للعاملين لإعلاء كلمته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تلك الخلافة الراشدة التي تؤلف الناس إلى الإسلام، وليست الخلافة التي تنفر الناس وتخوفهم، خلافة العدالة والرحمة وليست خلافة العداوة والبغضاء، خلافة النعمة وليست خلافة النقمة، الخلافة القائمة على الفقه والسياسة الشرعية على نهج النبوة والسلف الصالح. أولئك الذين صنعوا الفتوحات، والفرق بين الفتوحات والاستعمار واضح ومفهوم. ونحن على يقين أن الأحزاب الذين يحاصروننا من الخارج من الأعداء الأجانب والداخل من المنافقين والمستخدمين من ضعفة الإيمان من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا سيفشلون كما فشلت الأحزاب في عهد النبوة. وكل ما حدث في مصر وبلاد الشام واليمن وليبيا ورهانيا وأفريقيا الوسطى وغيرها إنما هو فترة المخاض التي ستولد منها النصر الموعود. فانتصارنا في غزة الصغيرة في نظرة أعدائنا والمغامرة في نظرة المتخاذلين العرب وغير العرب، غزة الصغيرة في مساحتها والقلة في عددها وعدتها أمام الأعداء بأحدث الأسلحة وأعظم الحلفاء من الصهيونية والصليبية والعلمانية والمنافقين من الأعراب المعاصرين، يدل على أن قوة الإيمان لا تقهر. وواجبنا نحن أبناء الحركة الإسلامية مواصلة المسيرة وقيادتها على نهج الاستقامة والوسطية بالتربية والتنظيم والتنسيق. وشكرا لكم لحضوركم ومشاركتكم في مؤتمرنا، ودمتم على خير وبركة وتوفيق، فجزاكم الله على بعد السفر وتحمل المشقات، وتنالون وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ به الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Hadirin hadirin mati sekalian, maka muktamar kali yang ke-60 ini pula sebagai kesimpulan, kita akan memfokuskan kepada tiga aspek hal tuju pemantapan, iaitu satu, organisasi parti istiqamah terhadap dasar perjuangan PAS, merapatkan ukhuwah dan saf, memperkukuhkan organisasi, memperbaiki akhlak berjamaah, memahami persoalan fiqhu ta'ah wal wala, memperkemaskan gerak kerja, memperdayakan tarbiyah dan aktiviti dakwah di medan baharu. Dua, dalam negara, istiqamah PAS terhadap melakukan perubahan dalam negara ke arah negara yang lebih baik, menentang amalan rasuah, ketirisan, penyelewengan. Istiqamah terhadap peranan PAS dalam masyarakat, istiqamah untuk membetulkan salah paham terhadap Islam, menyedarkan masyarakat kepada kehidupan beragama di mana Islam adalah sebagai cara hidup, menekuni hubungan kaum dan agama yang lebih aman dan adil. Tiga, PAS di luar negara, istiqamah PAS untuk memainkan peranan yang lebih proaktif dalam urusan dunia antarabangsa yang lebih aman dan adil. Akhirnya, marilah sama-sama kita perteguhkan jamaah,
perkukuhkan sah perjuangan, perkemaskan fikrah dan mantapkan keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang berjuang di jalannya yang berbeza dengan yang tidak berjuang, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga percuma, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Akhirnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengerusi, pengarah dan jawatankuasa panitia muktamar, badan perhubungan PAS Negeri Johor, petugas-petugas, anggota jabatan amal dan semua pihak yang menjayakan muktamar ke-60 ini. Mudah-mudahan segala amal ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya resmikan muktamar PAS kali ke-60 ini dengan menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.